Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku, Lucia Saru. Hari ini karena udah lama banget aku gak keluar kemana-mana, jadi ini aku ada video, tapi ngambilnya tahun lalu sebelum ada COVID. Dan di sini tuh kita lagi liburan di salah satu tempat wisata yang ada di daerah Probolinggo. Ini kita ada di BJBR atau BJ Bakau Resort. Mau tahu keseruannya kayak apa? Simak video aku sampai habis ya. Nah, ini kita udah sampai di pintu masuknya. Ini di kanan kiri bisa kalian lihat lampu-lampunya mulai kelihatan dan spot-spot wisatanya juga sudah mulai kelihatan. Dan ini kita mau parkir dulu. Hampir sama seperti di wisata-wisata kayak Jatim Park. Nah, kalau di sini juga dikasih gelang sebagai tanda bukti kalau kita udah bayar. Nah, ini sebagai tiket masuk juga. Nah, sebenarnya spotnya itu banyak banget, cuman kita mau masuk yang di sini. Ini yang mengarah ke dermaganya nanti. Nah, di sini kita pakai gelangnya, kemudian nanti diperiksa satu persatu oleh petugas yang sudah standby di depan sana. Ini kita nggak pakai masker semua karena ini memang sebelum COVID ngambil videonya ya. Nah, dari sini udah mulai kelihatan tuh teman-teman lampu-lampunya berkelip-kelip ala-ala di Korea. Nah, karena emang wisata BJBR ini nanti ada juga yang konsepnya itu kayak wisata-wisata di Korea gitu. Jadi ada kayak gembok apa itu? Gembok cinta dan lain-lain gitu. Jadi konsepnya memang ala-ala luar negeri sih. Ini kita mau ke musola dulu karena kita mau sholat isya bareng-bareng. Nah, ini kita rombongan jamaah di sini. Kebetulan musolanya juga musola apung, jadi view-nya itu beda dan vibes-nya itu beda dengan musola-musola yang lain. Ini bawahnya bener-bener kayak laut gitu.
Nah, ini kita ke salah satu spot yang populer banget di sini. Nah, ini jembatannya terbuat dari kaca, jadi kita bisa lihat bawahnya itu kayak apa bentuknya. Dan untuk kalian yang takut ketinggian, itu aku saranin gak usah lewat sini. Karena sebenarnya ini gak seberapa tinggi, cuman bawahnya itu kelihatan kan pakai kaca jadi transparan. Jadi bawahnya itu kelihatan agak dalam gitu. Jadi kalau kalian takut ketinggian, tetap aja ngeri kalau lewat sini. Next, kita lanjut ke spot selanjutnya. Nah, di sini itu termasuk yang paling populer juga. Ini karena ada tulisan ala-ala gembok cinta yang ada di Korea ya, teman-teman. Jadi di sini tuh ada nama-nama teman-teman yang udah ditempel-tempel di sini kayak apa harapan dan lain-lain itu. Kalau menurut aku keren banget sih teman-teman pemandangannya di sini pas malam hari. Cuman kalau untuk foto-foto itu kayaknya lebih terang saat siang hari. Tapi kalau malam hari ini bonusnya adalah lampunya ini yang bikin tambah cantik. Jadi kalau kalian mau kesini itu kalian bisa berangkat sore aja. Jadi bisa lihat view sore sampai malamnya. Nah, ini teman-teman aku juga pada foto di sini yang ada sayapnya. Nah, ini kalau malam memang kelihatan terang banget lampunya. Cukup sekian dulu ya video dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.